Awas ada hantunya. Awas ada hantunya. Oh my god. Tangkep dong. Boleh hantunya kesini, hantunya kesini, hantunya yang nangkep, hantunya yang nangkep kesini. Ya kena sama hantu warna hitam ini pegang. Dan ternyata kamu dimakan sama hantu warna hitam. Ya. Yeah. Sini dong, gabung sama kompleks. Ada yang hijau, ada yang pink, kamu dimakan sama hantu yang warna hitam. Tahu nggak kamu dapat berapa poin? Nggak tahu, berapa? Nggak tahu. Pegang dulu, pegang dulu. Saya hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 25, 26, 27, 28, 32, berapa? 38 atau 39 tadi? 38. Ah, saya nggak minta kamu pura-pura dong. Yeah. Nggak direkayasa juga caranya ya. Oke. Yang pertama. Ini cek nih. Cek. Anda akan mati oleh... Kok bisa? Itu kamu. Yes. Oke. Ini pegang. Yang berikutnya. Jumlahnya lagi nih. Anda akan menginjak. Berapa jumlahnya? 38. No way! Gila ya, kok bisa ya kayak gitu ya? Kok bisa? Dan yang paling penting, tadi kan kita syuting pakai drone ya di atas ya. Ya? Iya. Oke, yuk ikut sini, yuk ikut sini. Nah, ini kan kamu. Iya kan? Di dalam amplop yang saya pegang dari tadi, di sini. Mari kita lihat rutenya kamu. Oh my god. Coba di play. Nih. Kelihatan nggak? Airnya di sana. Sesuai kan sama rute yang saya prediksi sebelumnya. Tapi yang paling amazed banget itu yang terakhir, yang dia udah prediksi ke jalur mana aja aku akan lewatin gitu. Hantu warna hitam. Akhirnya ketangkap sama hantunya. Wow. Itu sumpah sampai sekarang tuh masih kayak, hah? Bisa ya gitu? Enggak ya? Enggak nyangka sih. Terima kasih guys sudah bereksperimen dengan saya, Lia. Terima kasih sudah bereksperimen dengan saya. Mudah-mudahan memberikan pengalaman baru dalam dunia entertainment buat kamu. Yeah. Eksperimen dengan Pac-Man. Awesome. Bagaimana saya dapat mengarahkan Lia untuk menginjak 38 balon tadi dan dikalahkan oleh hantu berwarna hitam itu? Dan bagaimana saya dapat mengarahkan Lia untuk bergerak sesuai dengan pola yang saya inginkan? Eksperimen yang susah ini tidak mungkin terjadi jika eksperimen di awal tadi tidak berhasil. Itu karena variabel kesuksesan eksperimen ini sangat banyak, maka untuk mengarahkan pilihan Lia, saya mengatur ke arah mana hantu-hantu saya bergerak. Dan cara bergerak hantu ini akan menentukan berapa jumlah balon yang akan diinjak oleh Lia
dan akan menentukan kemana Lia akan bergerak.